Nggak gini ya, nggak. Oh, ada gempa bumi. Semua orang pada keluar. Kita harus keluar. Hai semua, welcome to my channel. Apa kabar kalian semua, teman-teman? Nah, di video kali ini aku mau ngajak kalian belanja-belanja, teman-teman ya. Sekarang aku lagi di mobil bersama Ertan. Hey baby. Hello. Hello. Ya lagi nyopir, teman-teman ya. Sekarang kita mau ke supermarket besar. Kita mau belanja, mungkin belanja mingguan. Ya teman-teman ya. Jadi ikuti video ini ya teman-teman. Tonton sampai habis ya. Dan jangan sampai lupa di subscribe dulu dan di like dulu teman-teman. Oke, stay tuned. Kita sudah sampai di Agora ya. Kita mau cari ini dulu. Mau cari baju untuk Dennis. Aku pakai kamera HP teman-teman karena kita nggak dikasih bawa kamera di sini. Kita mau ke atas dulu. Sambil lihat-lihat ya di sini. Sekarang winter. Cantik-cantik banget sini. Lagi diskon besar-besaran. Kita mau ke atas dulu. Teman-teman, ini bagus banget ya. Sambil kita lihat-lihat ya teman-teman, ini dari granit ya. Bagus sekali. Dan ini juga, wow, dekorasinya bagus banget ya. Ini kalau di Turki itu, kalau bikin Turkish coffee itu harus pakai ini teman-teman. Tuh, kalau bikin kopi Turkish coffee, harganya lumayan mahal. Wow, cantik banget. Cantik banget ya. Nanti deh aku ajak kalian ini lihat-lihat apa namanya tuh untuk dapur. Ini apa ini? Spray ya. Ini terbuat dari inji. Inji itu apa ya? Apa namanya? Mutiara. Ini baharat. Baharat itu ini. Hah? Oh. Ya. Kita jalan teman-teman. Sekarang kita menuju ke LSW Kiki khusus untuk anak-anak. Mau lihat baju-baju untuk Dennis dulu karena bajunya Dennis tuh kekecilan. Kita masuk ya. Oke, kita sudah sampai. Aku mau cari baju untuk Dennis untuk tidur teman-teman. Nah, seperti ini. Ini bagus banget nih. Kayak gini modelnya. Harganya segini teman-teman. Nanti aku taruh ya harganya berapa. Ini juga bagus modelnya. Tuh, ada seperti ini juga. Modelnya bagus sih. Harganya yang mahal. Ini buat tidur karena dingin banget. Ertan lagi lihat-lihat dia. Ini juga bagus ini. Seperti ini ya. Tuh. Bagus sih. Besar. Besar mah. Mbak Buda dah cukup siapa. Aku lihat ini. Ini bagus banget nih.
Bagus ya. Baju anak-anaknya bagus-bagus sih, LCW Kiki teman-teman. Jadi yang tinggal di ini tuh bisa beli di sini ya, harganya pas di kantong. Warma. Oke. Takam mah. Kayak gini juga kita mau pilih-pilih dulu. Kita lihat-lihat dulu teman-teman. Nasal. Nih juga bagus. Puturun jualan, ha. Pakai di rumah ya, Dennis. Ha, udah cukup saja. Izin deh nasal. Ini cantik banget ya teman-teman, nih kombinasinya bagus sekali. Mom's Punished. Ini juga bagus banget jaketnya yang di dalam. Seperti ini ada topinya juga. Bagus banget nih. Ah, sama. Ertan juga sama ngambilnya. Nasel bu. Ini juga bagus sih. Harganya aku belum tahu ini berapa. Oh, harganya segini ya. Bagus. Jaketnya lucu tapi Dennis. Enggak gini ya, enggak. Oh, ada gempa. Ada gempa bumi. Lagi gempa bumi di sini. Gempa buminya gede sekali, teman-teman. Sampai goyang, sampai jatuh semuanya. Sekarang kita mau turun, teman-teman. Banyak sekali yang shock. Sekarang kita mau keluar teman-teman. Ada banyak berjatuhan, banyak yang panik. Gede sekali goyangnya teman-teman. Ada yang pingsan juga. Semua orang pada keluar. Kita harus keluar. Banyak orang di luar teman-teman. Tadi kita sudah telepon Dennis. Aku sampai orang pada nangis semuanya. Kita cari tempat yang terbuka ya. Semua orang pada nangis teman-teman. Shock sekali kita. Kita lagi di Agora ya. Ya ampun, gede sekali. Banyak ini yang berjatuhan, maaf teman-teman aku ngos-ngosan. Takut banget kita. Gede sekali gempanya. Sampai beberapa detik ya. Kastaka gibi yo. Ebi? Kastaka gibi? Ada. Macet di mana-mana ya, karena semua orang pada keluar semua. Aduh, gempa buminya itu sekitar Kasbu Altonatal 6 skala Richter teman-teman, 6,6. Banyak sekali orang pada berkeluaran dan macet banget hari ini. Jadi kita mau pulang, kalian lihat seperti ini ya di sini. Kita sudah ambil mobil. Dan sekarang kita mau menuju rumah. Aduh, teman-teman macet sekali. Kita tuh udah lama banget nih di sini nih. Di mana-mana macet nih. Padahal rumah kita dekat banget dari shopping center tadi. Macet sekali. Semua orang pada keluar ya. Aduh, aku tuh bingung banget Dennis di rumah sama nenek sama kakeknya. Kita tadi sudah telepon katanya mereka baik-baik aja, padahal kita tuh tinggal di
Oh, banyak sekali orang di luar, teman-teman. Banyak banget orang di ini, di apa namanya tuh, di taman. Mereka cari tempat yang ini ya. Ini tuh gedung-gedung di sini tinggi-tinggi banget, teman-teman. Aduh, aku pengen pulang, mau cari Dennis. Teman-teman, kita sudah sampai rumah. Kita sudah cek semua rumah. Cuman ada gelas yang jatuh ya, teman-teman ya. Sama juga sama di rumah mertua. Mertuaku juga hanya gelas-gelas yang jatuh. Aku sudah lihat Dennis. Sekarang menenangkan Dennis. Tadi dia nangis. Sekarang dia sudah tidur. Kasihan dia. Takut banget ya, teman-teman. Kita dapat berita dari tante kita yang di Turki, katanya mereka tuh punya rumah kontrakan, gedungnya itu runtuh, teman-teman. Jadi kita sedih banget hari ini, banyak orang yang masih di luar karena Dennis tidur, jadinya kita harus masuk ke sini. Entah kita mau ke rumah summer house-nya atau enggak tahu kita hari ini. Jadi video ini rencananya mau bikin vlog video apa namanya itu, belanja-belanja. Jadinya seperti ini videonya, teman-teman ya. Jadi takut sekali kita hari ini. Semua orang pada di luar. Gempa buminya itu 6,6. Dan semua orang pada takut dan nangis sekali, teman-teman. Ini pertama kalinya gempa bumi di Izmir itu segede ini ya, teman-teman. Jadi kita nggak tahu apakah kita mau ke rumah yang lagi satu atau enggak, karena takut banget. Jadi rumah gedung-gedung di sini tuh banyak, nggak terlalu banyak sih, ada 8 gedung yang jatuh ya, runtuh karena tinggi banget. Nah, gedung kita ini tuh ada 7 lantai. Jadinya takut banget kalau, tapi tempat kita di sini tuh di bawah tanah itu batu, jadinya batu besar, khususnya darah kita tuh batu ya, teman-teman. Jadi kalau goyang tuh mungkin nggak terlalu keras ya, keras juga sih tapi nggak seperti yang di tempat-tempat lain gitu. Nah, kebetulan tante kita tuh tempatnya tuh di Bayraklı namanya, di sana banyak gedung yang runtuh di sana, teman-teman. Tadi juga aku sudah telepon teman-teman, katanya mereka juga baik-baik aja. Kita banyak telepon-telepon saudara-saudara juga. Ya, jadi seperti itu, teman-teman ya. Kita nggak tahu bencana alam tuh datang tiba-tiba gitu. Jadi kita harus siap nggak siap harus bisa menghadapi ini semuanya. Jadi vlog aku kali ini, teman-teman, segini aja dulu. Mudah-mudahan bukan di Turki aja tapi di seluruh dunia kita harus hati-hati. Walaupun hati-hati, kita harus banyak-banyak doa ya, teman-teman ya. Jadi terima kasih karena sudah menonton video ini, dan jaga diri kalian baik-baik, teman-teman. Terima kasih, bye-bye.